Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, masih di hari yang sama, di hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, iya. Kita main ke Mau Zakar cabang, mana ini namanya? Cabang Tajur Halang. Tajur Halang. Mau Zakar 2 lah tepatnya. Betul, kalau tadi di Parung ada dua lokasi showroom, betul. Sebenarnya di Tajur Halang juga ada dua lokasi berikut tempat penyimpanan, teman-teman. Jadi pilihan stoknya, teman-teman kalau ingin tahu silahkan datang aja ya Bang ya. Datang aja langsung, betul Om Andre. Betul, atau karena follow. Follow juga boleh, sekarang udah ngerepot-repot. Ketik aja di Maps, Mau Zakar 2 Tajur Halang, nanti langsung ke arah sini. Langsung diarahin, betul. Atau follow Instagram juga namanya apa Bang? Mau Zakar. Instagram, YouTube, Facebook, website Mau Zakar semua namanya. Oke, teman-teman. Iya. Sama, silahkan diikutin aja. Boleh banget. Nah, ini mudah-mudahan untuk yang Parung kita tayang duluan di secepatnya. Ini video mudah-mudahan bisa tayang besok di hari Rabu, tanggal 29. Jadi teman-teman dapat update terbarunya. Iya. Silahkan telepon dan WA Bang Iksan langsung. Boleh. Nomor teleponnya berapa Bang? 0857. 8810-7298. Okay. Ada di deskripsi atau di layar lah. Betul teman-teman, nanti ada teman-teman yang lain juga. Betul, sekiranya saya slow respon, kadang saya suka di jalan segeran lain-lain. Betul. Dihubungi tim marketing yang lain. Sama agar aja. Agar terlayani dengan baik Om Andre. Betul teman-teman, betul sama Bang Iksan, Bang Ridwan, boleh. Atau siapapun itu, sama aja teman-teman ya. Oke. Nah, dan jangan lupa Om Andre, ketika dapat promo dari sini, di screenshot. Nah, itu teman-teman. Screenshot, teman-teman. Harga sesuai konten, silakan tagih langsung aja teman-teman. Betul banget. Ini juga ada yang lagi ngecek-ngecek mobil, teman-teman. Tapi gini ya, buat penonton yang ingin beli mobil secara online nih Bang Iksan. Betul. Jaminan beli di Mau Zakar itu dapat apa aja nih Bang? Yang pertama ya, dapat benefitnya banyak banget Om Andre. Oke. Okay. Udah kita ganti oli, ganti puter oli, udah kita tune up, kita salon ya, kita fogging, kita coating juga. Plus pengiriman ke seluruh Jabodetabek gratis. Oke. Dan jangan lupa juga kita kasih garansi mesin sama transmisi 1 sampai dengan 3 tahun ada syarat dan ketentuan yang berlaku teman-teman. Mantap teman-teman, ada garansinya juga. Betul banget. Ketika mau klaim, nominal klaimnya bisa sampai berapa Bang? Hampir maksimal 80 juta. Maksimal 80 juta. Maksimal 80 juta. Silahkan teman-teman. Betul. Oke. Nah, Bang Iksan, untuk beli mobil di bulan Mei ini ada hadiah tambahan gak nih? Ada buat penonton semua. Ada hadiah menarik. Ini kita diundi ya. Oke. Okay. Bulan Juli. Bulan Juli. Itu kita kalau beli mobil dapat mobil. Berkesempatan dapat hadiah mobil teman-teman. Oke. Okay. Gak cuma mobil aja Om Andre. Betul. Ada motor listrik. Ya pokoknya ada alat-alat rumah tangga yang lainnya lah. Wih banyak ya. Iya. Makanya pantengin terus tuh sosial media kami Mau Zakar sih. Gak apa-apa promo-promo gak apa-apa ya. Boleh teman-teman. Jadi buat konsumen yang belinya dari bulan Juli 2023 sampai nanti Juli 2024. Semuanya berkesempatan mendapatkan hadiah teman-teman. Bener banget. Oke. Untuk pengiriman mobil Jabodetabek gratis ya. Gratis lah pokoknya. Gratis teman-teman. Nanti bisa dibantu cash kredit tukar tambah aman ya Bang ya. Aman semua. Oke. Kita mulai dari mana? Dari Kijang dulu kali boleh. Ya. Biar ini asik baru nih Bang. Baru banget kemarin kita umurnya belum seminggu lah ini. Belum satu minggu ya Bang ya. Oke, ini Kijang kapsul apa nih Bang? Ini Kijang SSX ya, 1800 manual, tahunnya 2000 lempeng. Tahunnya 2000 teman-teman. Iya. Kondisinya gimana kondisi nih Bang? Kondisi siap pakai, siap jalan, bukan jaminan ya, jaminan bukan bekas laka, bukan bekas banjir. Silakan bawa inspeksi pun silakan. Silakan bawa inspektor, cek mobil sepuasnya. Boleh banget. AC-nya single? AC single, AC dingin. AC dingin tentunya pasti. Pajaknya gimana Bang? Pajak hidup bulan 5 tahun depan. Wih cakep banget. Mei 2025. Luar berarti biasa. 1 tahun full aman banget teman-teman. Lanjut. Pajak juga murah ya Bang ya? Pajak murah. Enggak sampai 2 juta. Enggak nyampe 2 juta ya Bang ya? Oke. Okay. Bang Iksan jual berapa nih? Kita buka di 60 Om Andre. 60? Iya. Habisnya 52 dapat enggak? 52 tambahin lagi Om Andre dah. Berapa dong? 58 lah yuk. 58. 55 bayar yuk. Ya gas dah. Gas ya, 55 ya. Oke. Biar punya mobil Om Andre. Mantap, biar langsung keluar ya. 55 ya, gas gini. Harga cash 55 juta ya. 55 juta ada screenshot. Siap teman-teman. Ini cash only ya. Cash only, belum bisa kredit. Kalau kredit itu minimal tahun 2007 teman-teman. Tahun 2007 ke atas ya. Iya. Gak apa-apa, mobil 3 baris harga 55 teman-teman. Nah, Bang Iksan juga masih punya Futura nih. Futura ya. Okay. GX minibus tahun 2017. Pajak kita bicaranya apa ada dulu ya? Ini mepet nih bulan 7 tahun. Bulan 7 2024. 2024. Oke, okay, teman-teman. Ada AC enggak sih? AC-nya ada. AC-nya cuman ada. Belum power steering aja dia. Belum power steering ya. Tapi bodi cakep sih. Bodi cakep. Mesinnya 1500 cc. Betul, buat usaha. Buat jalan-jalan oke banget. Mantap, sasis aman ya? Sasis aman semua Om Andre. Aman semuanya teman-teman. Iya. Pajaknya berapaan sih Kang? Pajak sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan ya? Iya, oke. Okay. Ini punya pangsa pasar tersendiri nih. Kalau carry-carry itu buat dipakai usaha. Boleh. Buat dipakai angkut banyak orang. Boleh banget. Dengan harga berapa sekarang Bang Ini Iksan? Kita buka di 77.
kita buka 77 juta ya. Kondisi seperti ini. Ya. Bisa kurang lagi nggak? Nego-nego tipis lah. Nego tipis ya. Ya. Kalau mau nawar di 75 atau di bawah itu datang ke unit ya Bang ya. Datang unit atau WA dulu aja. Oke, okay. Ini bisa kredit ya? Bisa kredit. Uh-huh. Ini TDP di 15 juta. Oke. Okay. Angsuran 1.900 selama 5 tahun. Oke, okay. Angsurannya seperti nyicil motor teman-teman. 1 betul. Jutaan aja bisa nyicil Futura ya Bang ya. Ini kita kasih DP jadi 10 lah biarin. Jadi 10 juta. 10. 10 juta jual teman-teman. Oke. Okay. Nih Bang Iksan, kalau mau proses masuk. Kredit berapa hari sih? Oh. Proses kredit ya, itu kalau untuk di Jabodetabek sekitaran 3-4 hari kerja Om Andre. 3 atau 4 hari. Kalau ya. Untuk di luar Jabodetabek seperti kota-kota besar Bandung, Jogja dan lainnya, okay. Itu sekitar 10 hari kerja lah. Oke, okay, teman-teman. Karena kita pakai cabang sananya Om Andre. Siap, gitu. Teman-teman. Bang Iksan masih punya Picanto. Picanto baru banget masuk per hari ini. Okay. Barengan sama Om Andre nih. Iya. Yeah. Kia Picanto SE manual tahun 2010. Okay. Pajaknya panjang bulan 5 sampai tahun depan ya. Okay. B Jakarta Pusat, AC tentunya udah dingin semua. Okay. Ya, tinggal pakai tinggal nerus rawat aja. Tinggal isi ini bensin. Ini menariknya kilometer rendah banget di angka 90 ribuan aja. Enggak nyampe 100 ribu ya. 14 tahun loh ini. Ini mobil baru datang banget, baru hitungan jam mendarat di sini teman-teman. Harganya kena berapa sih Bang? Grab It Fast ya, ini cashnya kita buka di 77. Ya. Kalau sampai 72 dikasih ini? 72. Ya. Gas lah langsung. Gas. Screenshot ya. 72 juta ya. 72 okay. juta ya. Harga cash teman-teman 72 juta bawa pulang. Ya. Pulang, bawa pulang. Dapat mobil irit, tahunnya juga tidak terlalu tua teman-teman. Betul. Ya, mau kredit bisa Om Andre. Oh, ini masih bisa kredit. Bisa kredit. Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau beralih motor ke mobil ya ini solusinya. Okay. Ini TDP di angka 15 juta. Oke. Okay. Angsuran 1.740.000 selama 5 tahun. Jadi cicilan 1 jutaan ada Kia Futura atau ada Kia Picanto. Kia Picanto kayak motor luar biasa. Siap, tinggal pilih nih teman-teman. Nah, kalau di sini, sini. Bang Iksan punya mobil mewah nih. Mobil mewah Om Andre. Oke, okay, Toyota Velfire ya. Ini ada Velfire ya. Repair tipe Z Matic tahun 2013 Om Andre. 2013 ya. Teman-teman. Kilometernya kilometer berapa? Kilometer jalan di 100 ribuan lah ini. 100 ribuan aja. Oke. Okay. Harganya Bang? Harganya kita OTR ya. Ini OTR di angka 334 aja. 334 juta. Oke. Okay. Paket kredit TDP di angka 10 juta, angsuran 9.272.000 5 tahun. Oke, okay, teman-teman. DP-nya 10 juta aja dapat Velfire. Ya. Kalau data bagus 5 juta boleh enggak? Gas lah. Gas 5 juta ya. Oke, 5 akhir juta. Akhir bulan ya. Akhir bulan Mei ini langsung bawa pulang teman-teman. Yuk izin masuk, Bang. Boleh. Nah, masih banyak nih. Masih banyak. Bang Iksan masih punya Daihatsu Ayla. Uh-huh. Yang ini tahun berapa, Bang? Ini Daihatsu Ayla X manual 2015, Om Andre. Oke, interiornya masih ori. Ori seger semua. Banget ini teman-teman. Menarik lagi Om Andre, kilometer ini rendah banget 40 ribuan loh. Baru jalan 40 ribu, super rendah ya, Bang super ya. Rendah banget Om Andre. Oke, harganya berapa, Bang? Ini OTR cukup di angka 87 juta. 87 juta rupiah teman-teman. DP-nya berapa? DP cukup di angka 7 juta aja. Oke. Okay. Dengan angsuran 2.574.000 5 tahun khusus buat penonton Om Andre 5 juta deh. DP-nya jadi 5 juta. 5 juta langsung. DP-nya 5 juta proses ya. Sekarang enggak pakai lama gak kirim. Enggak pakai lama kirim. Oh iya, kalau DP-nya pakai motor boleh enggak? Boleh. Oke. Okay. Boleh banget mau motor cuma nanti ya di WA dulu lah fotonya biar kita bisa ini kita apa sih cek-cek. Betul, saling nego aja nego sampai aja. Jadi teman-teman. Yuk, betul. Lanjut lagi ada mobil 3 baris Bang Iksan. Ada mobil 3 baris. Xenia ya. Nah, betul ini udah DP cuman di datanya kurang bagus. Oke. Okay. Kita buka kembali khusus buat penonton. Boleh. Iya. Ini ada Daihatsu Xenia XI ya, 1300 manual 2011 teman-teman. Oke, okay, kalau XI itu mesinnya sama dengan Avanza. Betul. Di 1300 cc. Interiornya full ori ya. Full ori banget Om Andre, tinggal pakai tinggal gas aja. Oke. Okay. Pajak udah panjang lah tentunya. Kilometernya? Kilometer jalan di 100 ribuan kalau enggak. 100 ribuan ya kilometernya. Berapa Bang Xenia harganya? Ini OTR di angka 85 juta aja. 85 juta, guys. Iya. Oke, okay, DP-nya? DP-nya murah Om Andre. Di angka 10 juta aja. Oke. Okay. Dengan angsuran 2.460.000 selama 5 tahun. Oke, okay, dapatnya tahun muda tahun 2011 betul. Dengan cicilan hanya di 2 jutaan, 2 jutaan aja teman-teman. Nah, di sini ada Etios Falco nih, Bang Iksan. Etios. Ya, tahun berapa, Bang? Ini ada Toyota Etios G ya. Oke. Okay. Falco manual 2014, Om Andre. Full ori mobilnya full ori ya. Semuanya. Oke, okay. Kilometernya berapa? Kilometer jalan di 100 ribuan Om Andre. 100 ribuan ya. Oke, okay. Sudah ada audio steering switch-nya juga ya, teman-teman. Betul. Harganya berapa, Bang? Ini OTR-nya buka di 89 juta aja. 89 juta. Oke, okay. DP-nya dengan paket kredit TDP di angka 10 juta, angsuran 2.593.000 selama 5 tahun. Okay. Khusus penonton Om Andre jadi 8 juta aja. Jadi 8 juta langsung aja. Gaskan aja. Dan ini enak mesinnya 1200 cc, teman-teman. Kelasnya bukan LCGC, jadi bisa dibandingkan lah dengan
harga 80 jutaan dapat mobil enak ya Bang ya. Enak banget teman. Oke, nah izin masuk Bang. Boleh. Ke Camry dulu kali ya. Mana? Camry. Boleh. Boleh Camry. Oke. Siap. Tahun berapa ini Bang? Ini ada Camry tipe V 2.4 2011. Kalau tipe V, Matic. Kursinya dia sudah elektrik teman-teman. Betul. Kilometernya berapa Bang? Kilometer ini jalan di 100 ribuan lah kurang lebih ya. 100 ribuan. Iya. Tapi interior masih ori ya? Masih ori semua Man Re. Masih rapi. Masih rapi. Udah kita kasih garansi mesin sama transmisi 1 tahun. Garansi juga selama 1 tahun teman-teman. Harganya betul. Berapa Bang? Neo-Terre cukup di angka 140 aja Om Andre. 140 juta iya. Dapat sedan pastinya betul. Nyaman. Nyaman banget. Konsumsi BBM-nya juga mirip dengan Innova iya. Teman-teman dan DP-nya bisa berapa? Ini DP-nya cukup di angka 7 juta aja. Oke. Okay. Dengan angsuran 3.970.000 selama 5 tahun aja. Siap teman-teman. Kalau iya. Camry kayaknya lebih enak ambil tipe V sekalian. Betul. Panel kayu, iya. Joknya udah kulit ya. Bener banget. Jauh lebih mewah daripada tipe yang biasa, teman-teman. Ya, oke, di depan nih Bang. Depannya lagi. Kalau ini mah mobil laris nih. Mobil laris ya. Grand Livina. Kalau yang mau di motor ke mobil ya ini solusinya lagi. Kita punya banyak solusi nih. Betul. Yang mau teman-teman. Upgrade dari motor ke mobil, ini dia. Salah satunya ini, iya. Dengan mesin 1500cc. Betul banget. Bang Iksan punya Grand Livina tahun berapa? Ini ada Grand Livina 1.8 XP manual 2007. 2007 iya. Kali V manual, betul. Teman-teman. Kilometernya? Kilometer ini jalan di 190 ribuan lah kurang lebih. 190 iya. Ribuan, oke. Okay. Dengan OTR-nya ya, OTR-nya di angka 68 juta aja Om Andre. 68, oke. Paket okay. Kredit TDP cukup di angka 10 juta. Angsuran 2.581.000 selama 3 tahun aja, nggak usah lama-lama. Gokil, perbulannya 2,5. 2,5, okay. 3 tahun. DP-nya bisa dikurangin lagi? Berapa? Coba 6 juta dapat nggak? Belum, paling di 8 lah. 8 juta, 7 juta ya jadi ya? Tambahin lagi. Oke, 7,5 proses ya. Yes. Perbulannya cuma 2 jutaan, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun aja prosesnya jadi proses. Kreditnya enggak terlalu lama teman-teman. Oke. Okay. Nah, di sini ada Honda Mobilio Honda Bang Mobilio. Isan. Ini kayaknya kita enggak pasarkan nih Omar ya. Hari ini udah mau serah terima. Oh, mau serah terima. Ini. Oh, udah tinggal serah terima ya. Kalau boleh tahu mobil kayak gini DP berapa sih, Bang? DP-nya ini di 10, angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. Ini Mobilio E 2015. Kalau cari Mobilio lagi, penonton silakan pantengin di Instagram teman-teman atau telepon aja tim marketing dari Mauzakar ya. Kita ada Omar di. Betul. Belakang. Oh di belakang ada. Lagi, cuman Matic. Oke, nanti kita tawar aja deh yang di belakang. Jangan skip. Siap teman-teman. Nah tadi kan di showroom yang Parung ada Datsun yang warna hitam. Betul. Di sini ada yang silver juga. Tiga baris ya. Tiga baris. Tahun? Ini Datsun Go Plus T Option teman-teman tahun 2015. 2015 teman-teman. CC-nya 1200. Kilometer berapa Bang? Kilometer jalan di ini saya lupa di pokoknya di bawah 100 ribuan kalau yang ini. Nggak nyampe 100 ribu ya. Harganya berapa Bang? Ini OTR cukup di angka 73 juta aja teman-teman. 73 oke. Nah, dengan paket kredit TDP-nya murah banget nih Om Andre, 8 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya 2.028.000 selama 5 tahun. Murah banget teman-teman. Berarti tambah DP dikit lagi aja. Cicilannya jadi bisa 1 di 1 jutaan. Bisa banget. Kayak nyicil motor kayak teman-teman. Nyicil motor, enak. Jadi ini CC-nya 1.200, iritnya pasti, betul. Tapi dapat 3 baris. Iya, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Enggak kepanasan, enggak kehujanan teman-teman, betul sekali. Di belakang? Belakang lagi. Nah, kalau ini saya suka nih. Tampilannya masih keren loh. Ini masih keren banget, enggak kemakan zaman ya. Betul, X-Over. Ini, betul banget. Ini ada X-Over SX 4 yang manual 2007. 2007. Iya. Transmisinya apa Bang? Ini transmisi manual. Manual ya. CC-nya 1500 betul. Teman-teman. Dan ini di jabannya mobil mewah banget mewah teman-teman. Banget, luar iya. Biasa. Mewah. Harganya berapa Bang? Ini OTR cukup di angka 70 juta aja. Sekarang 70 juta bisa punya X-Over. Betul banget. Oke, okay. DP-nya Bang? DP cukup di angka 10 juta dengan angsuran 2.322.000 selama 4 tahun. Bawa pulang mobil per bulannya hanya 2.300.000 punya X-Over ya Bang ya. Betul banget. Oke, okay, teman-teman. Nah, ada Honda Brio. Ada Honda Brio. Tahun berapa Bang? Ini ada Honda Brio ya RS Om Andre. Oke. Okay. Matic 2017. Mobil 2017. Betul. Kalau RS jelas tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi tentunya. Mesinnya 1200 cc. Kilometernya? Betul. Kilometer ini di bawah 100 ribuan lah kurang lebih. Nggak nyampe 100 ribu ya. Lah. Harganya berapa ini Bang? Ini OTR cukup di angka 146 aja Om Andre. 146 juta bawa pulang mobil. Oke. Okay. Ya. DP-nya berapa paket Bang? Paket kredit DP cukup di angka 7 juta ya. Angsurannya 3.900.000 selama 5 tahun. Oke, okay, angsurannya 3 jutaan aja iya. Teman-teman. Kalau yang RS enak ya teman-teman, betul. Lampunya juga beda. Interiornya juga lebih mewah. Lebih mewah. Lebih mewah teman-teman, audio steering switch dan lain-lain sudah ada ya Bang betul ya. Betul banget. Masih mobil irit, mobil kita ke irit depan lagi. Oke. Okay. Ini kebanggaan masyarakat Indonesia, Indonesia nih. Ya.
Mobil sejuta umat. Betul. Toyota Agya. Ini ada Toyota Agya tipe G 2014, Om Andre. Transmisinya apa, Bang? Manual. Manual. Kalau teman-teman lihat ori, iya, di interiornya masih kencang. Masih kencang banget. Kilometernya juga jalan berapa, jalan Bang? Jalan di 100 ribuan lah. 100 ribuan. Mm-mm. Harganya berapa, Bang? Harga OTR cukup di angka 87 juta aja. Oke, okay, ya. DP-nya? Paket kredit TDP di 8 juta, angsuran 2.522.000 selama 5 tahun. Angsurannya hanya 2 jutaan, mm-mm, teman-teman. Oh iya, kalau mau dijadiin mobil pertama, betul, kita rekomendasiin nih. Karena Agya insya Allah lah nggak bikin dompet jebol. Betul, spare part melimpah. Spare part melimpah, BBM-nya irit, bener, teman-teman, dan gampang dirawat. Gampang teman-teman dirawat tentunya. Di belakang, kalau tadi ada Velfire, ini ada Alphard-nya. Sekarang Alphard udah seharga Avanza, Om Andre. Seharga Avanza? Tahun berapa emang, Bang? Ini Avanza 2009. Avanza apa? Avanza, lupa Alphard. Alphard 2009. Ini ada Alphard 2.4 ya. Oke. Matic 2009. Kilometer berapa? Ini kilometer jalan 100 ribuan. Ini sudah sunroof juga ya? Sunroof, ya udah. Sudah sunroof aman juga. Fiturnya mewah. Betul. Kelasnya dapat, teman-teman. Banget. Harganya sekarang berapa, ini Bang? Ini OTR cukup di angka 220 juta aja. Oke. Okay. Dengan paket kredit TDP di angka 15 juta. Angsuran 6.473.000 selama 5 tahun aja, Om. 10 juta kuat nggak? 10 juta. Gas kan, ayo. Gas ya. Cuma datanya wajib bagus nih. Iya, data ya, aman. Data 10 aman. Juta bawa pulang ya. Oke. Okay. Kalau teman-teman mau tukar tambah dari Avanza, betul, ingin naik kelas ke Alphard juga, bener, boleh. Datang langsung aja, luar ke showroom, teman-teman. Makin gagah lah. Mantap, teman-teman. Oh, Grand Livina juga banyak di sini nih. Ada Grand Livina. Tahun nih berapa, Bang? Ini ada Grand Livina SP manual 2014, Om Andre. 2014. Kilometer? Kilometer jalan di 100 ribuan lah ini. Oke. Okay. Harga berapa, Bang? Harga cukup murah banget, Om Andre, di 98 juta aja. Dengan paket kredit TDP, teman-teman, di angka 10 juta. Oke. Okay. Angsuran 2.757.000 selama 5 tahun. Nah, cicilan 2 jutaan, dipakainya enak, betul, nyetirnya kayak bawa sedan, dapat 3 baris ya. Nyaman juga. Siap, teman-teman. Interiornya ori ya, Bang, ya? Ori semuanya. Oh iya, Bang. Kalau teman-teman yang KTP daerah gimana nih prosesnya, Bang? Bisa, KTP daerah. Nah, kalau KTP daerah nanti ada penyesuaian hitungan, Om Andre. Oke. Okay. PDP-nya naik-naik di angka 20%. Tapi angsurannya ngikutin ya. Angsurannya jadi murah dong tentunya. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Kalau yang wilayah Pulau Jawa aman semuanya ya? Aman semua. Dan juga kita punya program, Andre. Okay. Tapi cuman ini pakai pihak tiga ya. Jadi ini kita bisa cash bertahap. Okay. 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, Om Andre. Sampai 1 tahun? Sampai tahun, betul, 1 tahun. Oke. Okay. Dan ini ada syarat dan ketentuan berlaku, Om Andre. Siap, mobilnya teman-teman wajib di 2010 ke atas. 2010 ke atas ya? Ya. Oke, okay, teman-teman. Dan untuk dananya ini wajib masuk di 75%. Nanti sisanya bisa dicicil tuh. Oke. Okay. Selama 6 bulan sampai 12 bulan. Siap. Itu 0% bunganya. Bunganya 0%. Bunganya jadi 0%. Pilihan pembayarannya banyak ya? Banyak. Baik itu cash, betul, kredit 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun boleh. Bener. Bahkan cash bertahap tanpa bunga bisa, bisa teman-teman. Bisa banget. Bang, kita ke belakang dulu, boleh, aja ya. Yuk, ada Mobilio lagi. Mobilio nih. Kalau yang tadi kan udah laku. Udah laku. Kali ini ready? Ini ready dong. Tahun berapa, Bang? Ini ada Honda Mobilio tipenya E Matic 2014, teman-teman. 2014. Betul. Oke, okay, kilometer? Kilometer jalan 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, okay. Harganya berapa, Bang? OTR cukup di angka 136. Ya, paket kredit TDP cukup di angka 10 juta. Oke. Okay. Angsuran 3.810.000 selama 5 tahun. Cicilannya 3 jutaan ya. Kalau Mobilio menurut saya tenaganya enak, betul, leganya dapat, tapi irit BBM. Irit banget. Siap, teman-teman. Nah, ini ada SUV nih. Ya, boleh. Bang Iksan punya Toyota Rush. Toyota Rush, Om Andre. Oke, okay, tahun? Ini Rush 2011 ya. Ya, tipe? Tipenya S. STRD. Matic. Iya, okay, dari Matic tipe ya. Tipe yang tinggi ya. Tipe tingginya, betul. Ini udah variasinya banyak banget, Om Andre. Iya, beli variasinya udah lumayan, lumayan teman-teman. Lumayan banget ya. Iya. Kemudian ini lebih menarik lagi, kan kalau di pabrik ini kan 2 baris, Om Andre. Oke. Okay. Ini udah dipasang 3 baris. Oke, okay, jadi bisa ngangkut 7 orang penumpang, enak, teman-teman. Enak. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer jalan 100 ribuan. 100 ribuan. Uh-huh. Harganya? Harganya ini OTR-nya di angka 125, Om Andre. Oke. Okay. Paket kredit TDP di angka 10 juta. Angsuran 3.400.000 selama 5 tahun. Bungkus. Bungkus. 3 jutaan, cicil Toyota Rush, mobilnya gagah, irit, mesinnya 1.500. Betul. Depan dulu yuk. Ya. Ada Brio sini nih, teman-teman. Boleh. Yang warna kuning, Bang Iksan. Warna kuning. Tahun berapa, Bang? Ini ada All New Brio, tipenya E 1200 ya. Oke. Okay. 2021 Matic. Oke, okay, ini yang model iya paling baru, betul, teman-teman. Betul banget. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer ini masih 50 ribuan lah, kurang lebih. Rendah ya? Rendah baru banget. Jalan 50 ribuan, mesin 1200 betul cc. Harganya berapa? OTR cukup di angka 158 aja, Om Andre. 158 juta, oke. Okay. Paket kredit TDP di angka 10 juta, angsuran 4.271.000 selama 5 tahun. Bungkus, data bungkus bagus, DP 8 juta jual. Ya, jual aja jual, langsung lah. Teman-teman, 8 akhir juta bulan kita obrol habis lah. Oke, okay, di sini dulu, ya, Bang. Belum. Ini kelewat nih. Kelewat nih. Ada Honda Freed. Ini ada Honda Freed, Om Andre. Oke. Okay.
Honda tahun Free tipenya S ya. Okay. 2012 Matic. 2012 betul. Matic mesinnya 1500. Betul. Matic enak. Enak lah. Diamin lah, enggak ada jedak jeduk, pas udah pasti aman kalau di kami. Oke, okay. Kilometernya berapa? Kilometer jalan 100 ribuan. 100 ribuan, teman-teman. Harganya? Ini OTR cukup di angka 135. 135 iya. Juta, oke. Okay. Dengan paket kredit DP di angka 10 juta, angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. Murah. Per bulan 3 jutaan aja. Betul. Penonton bisa punya Honda Free, bener, teman-teman. Oke, okay. Iya. Yuk kita ke belakang ya. Belakang. Di belakang. Sisa kita lihat nih. Ada mobil X-Over. Ini emang kelihatan palanya kayak X-Over sama Anda cermin Baleno. Ada ekornya. Ada ekornya Baleno ya. Oke, tahun berapa, Bang? Ini Baleno Neo SX Matic 2008, Om Andre. 2008 Matic. Jadi mesin sama kayak X-Over ya. X-Over sama. Cuman bentuknya sedan. Sama sih, Mas. Betul. Ada panjangan lagi. Betul, bagasinya lebih luas lah. Lebih luas lah, betul. Harganya berapa, Bang? Ini OTR cukup di angka 78 juta aja, Om Andre. Oke, DP-nya? Nah, TDP cukup di angka 15 juta. Angsurannya di 2.243.000 selama 4 tahun. Mau pulang mobil, cicilannya di 2 jutaan, teman-teman. Oke, sebenarnya di tempat penyimpanan kan di situ tempat perapihan juga ya, Bang, ya. Betul. Kalau teman-teman ingin tahu stoknya datang aja langsung. Cari di Google Map Mau Zakar 2 Tajur Halang, teman-teman. Atau lebih enaknya tinggal telepon dan WA, nanti bisa dibantu, teman-teman. Bisa dibantu lah langsung lah. Siap, pastinya. Teman-teman. Bang Ihsan, thank you banget nih. Saya juga terima kasih sehat banyak. Sehat selalu, Bang Ihsan. Om Andi gua sukses selalu. Amin. Dagangannya lancar. Amin. Penonton juga lancar terus. Betul, kan? Rezekinya lancar, amin. Pekerjaannya lancar, amin. Biar bisa beli mobil impiannya di sini atau dimanapun, teman-teman. Betul. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.